Apa yang paling ditakutkan orang saat memperjuangkan mimpinya? Sebuah hasil. Bagaimana kalau hasilnya tak sesuai dengan harapan kita? Ini yang sering menghancurkan mimpi bahkan sebelum langkahnya dimulai. Kabar baiknya, Allah tak melihat hasil, tapi menilai usaha kita. Jadi mengapa kita menakutkan hal yang bahkan tak dipedulikan olehnya? Bukankah Bunda Khadijah binti Khuwailid meninggal saat Islam belum kemana-mana? Saat Rasulullah bahkan masih jadi bulan-bulanan satu kota. Tapi toh, Allah tetap memberinya istana permata dan kemuliaan sepanjang masa. Itulah seharusnya yang membuat kita selalu berani untuk melangkah walau ketakutan menjadi teman setia. Tugas kita hanya berlari secepat dan sebaik yang kita bisa, sisanya kita serahkan pada sang penggenggam nyawa.